Halo Jen, fans dari Pratama Aran dan juga Anji Jasalsa. Dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama Ani pastinya. Seperti biasa, Ani akan mengupdate kabar terbaru dan terupdate seputar Aran dan Anji Jasalsa. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian semua nggak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel An ini. Dimana semalam kita ketahui Aran ini berangkat ke Korea ya, dan terlihat Aran dianterin ke bandara sama sang istri tercinta Anji Jasalsa, dan juga Bumi Api juga ikut mengantarkan keberangkatan Aran ke Korea. Masya Allah banget ya, terlihatnya mereka itu akrab banget, disayang banget sama keluarga dari Anji Jam. Pastinya kalian semua pun bertanya-tanya ya, apakah Anji Jam ini ikut ke Korea bareng Aran? Jawabannya tentu saja tidak John, karena sepertinya Anji Jam ini masih punya kerjaan endorsan di Jakarta, sehingga tidak bisa ikut bareng Aran ke Korea. Dan juga pastinya Aran pun di Korea akan mempersiapkan semuanya, mencari tempat tinggal dan yang lain sebagainya. Karena kita semua tahu sebelumnya Aran ini di Jepang dan sekarang pindah ke Korea ya John. Jadinya harus mempersiapkan semuanya dari nol, mulai dari tempat tinggal dan yang lain sebagainya. Itu juga pastinya setelah selesai semuanya pun pastinya Anji akan menyusul Aran ke Korea. Kita tunggu saja. Namanya juga seorang istri, nggak mungkin dong berjauhan atau LDR-an sama sang suami. Dan pastinya juga Anji ini masih banyak kerjaan di Jakarta. Terlihat juga momen itu saat Aran dan Anji ini di bandara yang bersawa banget, kebut banget, yang mau LDR-an sama pas suami. Tangannya itu loh, erat banget John.